Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahu bika amsina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Allahu bika amsina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Allahu bika amsina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا وللحاضرين منا والغائبين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعفيته ولا مبتلا إلا عفيته يا مجيب السائلين ولا حاجة من هوائج الدنيا الآخرة ولا حاجة من هوائج الدنيا الآخرة ولا حاجة من هوائج الدنيا الآخرة فيها رضاك يا مجيب السائلين وفيها صلاحنا يا مجيب السائلين إلا يسرتها وباركتها لنا ولهم رحمتك أرحم الراحمين. يحيي القيوم يحيي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam pertemuan mingguan ya. Sebelum kita masuk ke tajuk, ada banyak kita renungkan dulu ayat dalam surah At-Taubah tentang orang pencinta masjid ya. Supaya kita tahu status kita tuh, datang ke masjid itu untuk apa dan mengapa ya. Orang yang pergi masjid harus tahu ayat-ayat tentang masjid. Halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Sepatutnya setiap orang yang pagi petang ke masjid, ayat ini lekat di hatinya ya, selalu dalam dalam pemikirannya untuk motivasi ya, sebagai pendorong baginya. Ayat 18 surah At-Taubah halaman 189. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang dekat hatinya ke rumah Allah, yang rajin datang ke masjid. Orang-orang yang rajin datang ke masjid, rajin mengimarah ke rumah Allah, man amana billah, mereka lah yang dikira beriman kepada Allah. Mereka lah yang dikira beriman kepada Allah. Artinya apa? Iman itu mendorong untuk datang ke masjid. Kalau imannya betul,
imamnya iman tidak menjadi masalah ya, nah, dia akan dekat ke rumah Allah. Orang beriman kepada Allah satu, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Tanda orang itu cinta masjid terbukti dari iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian. Nak melihat kisah orang cinta masjid, pergilah ke negeri-negeri yang masjidnya makmur, di komuniti yang masjidnya makmur, masjidnya penuh, didatangi oleh muslimin muslimat, didatangi oleh belia anak-anak memenuhi masjid. Subhanallah. Ada tu ya, kalau dilihat ada, mesti ada. Man amana billah, yang rajin datang ke masjid itu yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, yang beriman kepada kemudian, wa aqamas salah, masjid itu tempat menegakkan salat. Menegakkan salat di masjid ya. Lihat kepada sejarah awal, sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, menegakkan salat di masjid. Wa ataz zakah, orangnya juga akan mempunyai perhatian yang besar terhadap, perhatian yang besar terhadap pengamalan zakat. Dia tak dapat dipisah antara salat dengan zakat. Karena apa? Karena kedua-duanya rukun Islam. Selain beriman kepada Allah, walam yakhsha illallah, dia takut kepada Allah. Takut kalau tersekat dari datang ke rumah Allah. Takut kalau terlambat. Takut kalau tercicir, ketinggalan. Orang yang itu sifatnya, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, itulah orang yang muhtadin. Apa itu muhtadin? Muhtadin yang diminta dalam Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Itulah orang yang betul perjalanan hidupnya. Itulah orang yang betul perjalanan hidupnya. Yang kita minta siang malam ya. Kalau orang tu faham dia ihdina tu, dia mesti datang ke masjid. Karena yang mendapat ihdina itu, ihdina siratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjuklah kami, berilah kami hidayah menuju jalan yang betul. Orang yang betul perjalanannya siapa? Itulah tadi pencinta masjid. Itulah pencinta masjid. Maka ulama-ulama dari dulu ya, beria-ia menarik masyarakat ke masjid. Tengoklah ceramah-ceramah ulama yang kenamaan ya, sama ada yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Tengok contohnya ceramah Al-Fadhil Dr. Profesor Ustaz Abdul Samad Hafizahullah, berapa kali ceramah di Brunei tentang mencintai masjid. Adakah kita sudah pernah mengikuti ceramahnya? Ceramah yang paling dekat dengan Masjid Pangkalan Batu saya itu di Masjid Junjungan ya. Waktu Al-Fadhil ceramah kuliah subuh di Masjid Junjungan, tidak muat di sana solatnya, dua kali sembahyang subuh di sana. Subhanallah, subhanallah. Tapi apakah setelah itu pengunjung masjid tetap bertahan? Itu lihat sendirilah ya, lihat sendirilah keadaannya. Yang jelasnya Allah di sini menyanjung, ini sanjungan Allah ya. Ini sanjungan Allah sebenarnya. Kadang-kadang Quran ini disampaikan berbentuk sanjungan pujian. Ini Allah memuji sebenarnya. Bukan semua dalam Quran itu berbentuk perintah, arahan, suruhan dan larangan. Ada kalanya yang berbentuk pujian. Allah memuji, menyanjung pencinta masjid. Artinya lebih dari menyuruh, lebih dari menyuruh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Secara tidak langsung Allah mengatakan, kalau nak tahu kamu pencinta masjid itu, inilah sifat-sifatnya. Maka kamu rebutlah sifat ini. Kalau sifat ini tidak ada sama kamu, fikirlah baik-baik macam mana supaya dapat. Ya. Jadi tajuk kita,
ibarat aur dengan tebing. Apa maksudnya? Antara ahli ilmu dengan jemaah itu patutnya kerjasama. Kerjasama. Ahli ilmu mengajak, jemaah akur, ibarat aur dengan tebing. Jangan berpisah aur dengan tebing. Kalau aur berpisah dengan tebing, aur tidak akan kekal, tebing pun tidak akan wujud. Karena di sana ada air ya. Biasanya ini aur dengan tebing ini biasanya di tepi sungai ini. Di tepi sungai ada air. Macam mana supaya tebing itu boleh bertahan, aur boleh bertahan? Karena ada kerjasama. Kalau tidak, dia akan terhakis. Dia akan terhakis. Kalau tidak aur, tidak ada aur, tanah di tebing itu akan runtuh. Kalau tidak ada tebing, aur itu akan rebah. Begitulah masyarakat. Kalau tidak ada kerjasama antara ahli ilmu dengan jemaah, masyarakatnya akan rebah. Masyarakatnya akan mungkin tak wujud. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Ini hebatnya orang dulu ya. Orang dulu membuat peribahasa ibarat aur dengan tebing. Kadang-kadang anak-anak sekarang ada yang tak faham tu ya. Bila sebut benda-benda macam ni, mereka sudah kadang-kadang tak tersisih jauh daripada budaya Melayu. Cerita yang diangkat di sini cerita seorang ulama kenamaan yang hidup dalam abad ke-2 Hijrah yang bernama Fudail bin Iyad. Dari mana diambil kisah ibarat aur dengan tebing? Dari kisah Al-Fudail bin Iyad. Ingin mengingatkan jemaah. Seorang ulama kenamaan ingin mengingatkan jemaah bukan secara direct ya. Bukan secara direct. Apa dia cakap? Mula-mula dia tanya umur. Nak membuka mulut, membuka bicara, ditanya umur. Tuan Haji, tuan berapa umur sudah? Orang tercakap, umur saya sudah 60. Mau dia bercakap ya, terbuka. Orang beriman harus terbuka ya. Bukan umpamanya bila ditanya tentang umur, dia lihat secara negatif. Lalu dia berkerut dahinya. Tidak, dijawab dengan senang, umur saya sudah 60. Karena yang menanya ini ahli ilmu ya, orang berilmu. Pertanyaan tak ada makna. Pertanyaan ahli ilmu tadi ada makna. Lalu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, kalau umur tuan sudah 60 katanya, berarti perjalanan yang anda tempuh sudah 60 tahun lah tu. Berarti kalau ikut umur Rasulullah dan kebanyakan orang Islam, termasuk juga sahabat-sahabat yang terdekat dengan baginda Rasulullah, ya umurnya 63 tahun saja. Jangan lagi yang meninggal 30-an, 40-an ya. Macam Al-Fadhil Syekh Ali Jabir 40 lebih saja. Sudah diambil rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya ya. Kalau umur sudah 60 katanya, berarti perjalanan sudah hampir selesai. Itulah message yang mau disampaikan oleh orang alim tadi. Inilah ibarat aur dengan tebing. Orang alim ingin membimbing orang yang lupa akan mati. Manusia ini ya, kalau lupa akan mati berarti tidak betul perjalanan hidupnya. Berarti ada yang silap di sana. Kalau mati itu tak ingat, berarti banyak kesilapan dalam hidupnya. Kalau dia ingat mati, insya Allah perjalanan hidupnya akan menuju ke arah yang lebih baik. Itu maka diingatkan oleh Fudail. Kalau begitu katanya, umur tuan tidak lama lagi itu. Akan berakhir, akan finish. Tengok macam mana sambutan si pakcik ini, tuan haji ini. Diingatkan tentang kematian, macam mana sikapnya?
Bandingkan dengan orang kita ya. Kalau kita cakap berapa umur haji? 60 atau 60, ada yang 70. Mungkin depan saya ini ada yang 70 umurnya ya. Bila disebut kubur sudah dekat, mungkin dia berkerut dahinya atau marah dia. Tandanya apa? Tandanya orang itu tidak jernih pikirannya. Tandanya tidak jernih pikirannya bila diingatkan, dia tak suka. Sepatutnya orang beriman saling mengingatkan. Itu yang disebut dalam khutbah Jumat, Jumat yang lepas ya, bukan yang kemarin. Kemarin tentang permakanan, tentang sumber pencarian yang halal, halalan thayyibah. Dua minggu yang lalu tentang suratul asr, tentang masa. Suratul asr itu isinya apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang tak merugi, suratul asr itu surah cerita orang yang merugi dan solusinya supaya tidak merugi. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia rugi kecuali orang mukmin beramal saleh dan saling mengingatkan, saling menyampaikan mesej yang baik bilhaq, mesej yang benar, saling menyampaikan mesej tentang kesabaran. Jadi orang beriman itu mesti bercakap ya, mesti bertanya. Macam mana nak bercakap? Bertanya dulu. Kalau kita cakap saja, kalau kita tak tanya mungkin sambutannya tidak seperti kalau dimulai dengan pertanyaan. Jadi bila sudah ditanya oleh Fudail, umur tuan berapa? 60. Kata Fudail, berarti umur sudah hampir habis, usia sudah senja, mentari sudah hampir terbenam. Tengok apa sikapnya? Kata pakcik itu, menyesal, takut, cemas. Bila diingatkan tentang mati, menyesal. Tadi malam patutnya ceramah di masjid pulai ya, ternyata tak jadi karena ada menunggu jenazah yang mau disolat di sana. Begitulah ya. Tapi menurut jemaah di sana, yang meninggal itu katanya ahlul masjid. Yang meninggal itu habis sholat dia duduk baca Quran di masjid. Saya pun alhamdulillah, semoga Allah merahmatinya. Saya pikir, saya doakan. Aturannya tadi malam ceramah di pulai, tapi tak jadi ceramah. Menunggu jenazah yang mau disolatkan, jemaah yang bercerita arah hamba, cakapnya apa? Orang ini orang baik, orang ini orang masjid, orang ini bila selesai sholat, orang balik bedar, dia akan baca Quran katanya. Subhanallah, subhanallah. Coba kita pergi mana-mana masjid ya, adakah orang lepas sembahyang dia duduk baca Quran 10 menit, 15 menit? Ini contoh ya, contoh terbaik. Subhanallah. Saya pernah pergi suatu masjid, tidak jauh dari sini juga ya. Ceramah maghrib macam ini, lepas ceramah sembahyang isya, lepas sembahyang isya ada jemaah tu baca Quran. Saya kata orang seberang iseng-iseng, saya dekati dia. Haji, kenapa haji baca Quran? Dia tidak marah ya. Dia tidak marah dan dia terbuka. Apa jawabannya? Saya baca Quran ini walaupun tadi sudah sholat, saya tidak tahu sholat itu dinilai Allah atau tidak. Saya tidak tahu sholat tadi ada nilai atau tidak. Dia bimbang dia. Jadi kalau nilainya kurang, saya baca Quran ini untuk cover kekurangan nilai sholat tadi itu. Subhanallah, subhanallah. Begitulah seharusnya ya. Begitulah seharusnya. Kenapa menunggu antara kamat, azan dengan kamat? Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit.
Kalau dipulai itu kadang-kadang dari 20 menit ke 30 menit ditunggu sana azan, antara azan dengan khamat. Kalau tak percaya boleh pergi ke sana ya. Jangan sholat di Pangkalan Batu saja. Pergilah ke sana. Pergilah ke masjid yang orang tunggu khamat. Ataupun ke negara jiran. Jauh sangat ya. Nah, di sana ada jemaah yang cerita di masjid pula ini ada yang pagi Jumat dia baca surah Kahfi, dia baca surah Yasin, baru khamat. Lebih 20 menit mereka tunggu ya. Jadi di sini tadi yang cerita yang saya cakap tuh yang kenapa Tuhan baca Quran? Apa jawabannya? Dia jawab dengan gembira, dia dengan semangat. Saya baca Quran walaupun tadi sudah sholat, saya tidak tahu nilai sholat saya macam mana. Barangkali sholat saya kurang nilainya, maka saya cover, kalau boleh nak cover dengan bacaan Quran nih. Subhanallah. Kalau kita bicara tentang Quran dan sholat ya, kalau kita buka nanti dalam Quran, kaitan dengan sholat dengan Quran memang tak dapat dipisah. Orang yang tak baca Quran, kalau dia sholat, sholatnya tidak akan ada progres. Karena arahan dalam Quran digabungkan antara sholat dan tilawah, tilawah dan sholat. Baiklah, balik kepada cerita Al-Fudail. Bila ditanyanya jemaah tadi, umur saya sudah 60 katanya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau begitu sisa usia Anda tinggal sedikit. Fudail ini nak mengingatkan ya, ibarat awal dengan tebing tadi ya, macam mana supaya ada kerjasama antara ahli ilmu dengan jemaah. Ada kerjasama. Lalu kata jemaah tadi, bila diingatkan tentang usianya sudah di penghujung, dia menyesal, dia cemas, dia takut, dia merasa berdosa, merasa lalai. Terbukti daripada ungkapan yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang berisi ya. Orang berisi bila dijawab, dia menjawab pertanyaan, pertanyaan itu ada isi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Dia takut, dia menyesal, dia ingin bertaubat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Diingatkan, ada timbul keinsafan, keinginan untuk bertaubat. Bagus ya. Kita cobalah komunikasi dengan kawan, dengan anak, dengan menantu, dengan adik-beradik. Kalau kita tanya pasal-pasal agama macam mana, ada respon tak? Subhanallah. Kalau tak ada, kita kena didik ya, orang yang terdekat dengan kita. Lalu Al-Fudail bin Iyad menanya selanjutnya, wah bagus sekali jawaban Tuan Haji. Bila ditanya tentang usia, bila diperingatkan tentang usia sudah di penghujung, Tuan Haji jawab dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sana tuh faham tentang inna lillah nih. Orang sana tuh faham. Inna lillah ini juga sudah masuk dalam budaya orang Melayu ya. Tapi kefahamannya perlu diperluas lagi. Perlu diperluas. Ada juga lah bila kita dengar ungkapan innalillah ini sudah mulai meluas dalam penggunaan orang Melayu. Tapi pada umumnya orang Melayu menggunakan waktu mendengar berita musibah ada yang meninggal dunia saja. Subhanallah. Subhanallah. Lalu ditanya oleh Butail, kenapa Tuan Haji bila ditanya tentang usia dan diperingatkan tentang usia sudah di penghujung menjawab dengan innalillah, apa maksudnya jawaban Haji innalillah itu?
Apa maksudnya? Orang tadi terdiam. Terdiam. Macam mau cakap, macam tak nak cakap. Macam mau bicara, macam mau tak mau bicara. Lalu bila dilihat oleh Fudail bin Iyad, ulama kenamaan ya, orang ini idenya tak keluar, baru dibantunya. Dibantu oleh Fudail menerangkan makna innalillah ini untuk panduan kepada kita yang ada ini, supaya faham innalillah itu apa. Subhanallah. Dan innalillah ini dalam Islam namanya lafaz istirja. Lafaz istirja. Istirja itu apa? Menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja ini mungkin belum ada 10% orang yang tahu bila sebut istirja. Apa itu istirja? Mungkin dia tidak tahu. Tapi sebut innalillah pandai. Tapi namanya tidak tahu. Subhanallah. Subhanallah. Saya pernah jumpa jemaah. Saya suruh dia istighfar. Tuan, coba sebut istighfar. Dia cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan istighfar. Saya ajarlah dia ya. Kemudian ada pula jemaah saya ajar istighfar. Saya mengajar istighfar yang pendek yang selalu kita sebut ya. Istighfar yang pendek yang mantap. Saya ajarlah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang semua kita faham ya. Semua kita tahu ayatnya. Karena selalu baca dalam tahlil. Bila saya ajar dia ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ini istighfar, dia cakap bukan istighfar. Jadi apa istighfar itu? Astaghfirullahaladzim. Oh, itu saja yang tahunya istighfar. Oke juga lah ya. Tapi yang tadi bila suruh istighfar dijawab dengan selawat. Tengok usia sudah dekat-dekat 50. Fudail bin Iyad berusaha untuk menerangkan makna innalillah. Ibarat air dengan tebing, dia tak mau orang itu tidak faham. Dia ingin membantu orang itu supaya kuat kefahamannya. Apa kata Fudail? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maknanya kita ini milik Allah. Nyawa dari siapa? Kehidupan dari siapa? Akal dari siapa? Tenaga dari siapa? Iman siapa yang kasih? Ilmu yang sedikit ada, dari mana datangnya? Islam siapa yang punya? Rasul siapa yang mengutusnya? Quran kalam siapa? Inna lillah, kita ini kepunyaan Allah dan kita bergiat bekerja untuk mencari ridha Allah. Maksudnya katanya, apa maksud ungkapan itu? Bahwa suatu hari kita akan kembali kepada pemilik. Itu macam tadi malam ada yang disembayang jenazahkan di Masjid Pulai. Ulama kenamaan di negara jiran juga kita saksikan kepergiannya. Subhanallah. Kita akan kembali kepada Allah. Saat kita akan kembali kepada Allah, kita akan ditanya oleh Allah yang mengasihi kita nyawa. Itu yang disorot dalam khutbah Jumat minggu lepas. Rujuk lagi ya. Umur berapa? Kemana umur dihabiskan? Duit berapa pendapatan? Kalau yang masih kerja, kalau yang pension berapa pensionnya? Kemana digunakan? Itu akan ditanya. Rumah yang besar yang enak duduk di dalamnya akan ditanya. Berapa besar rumah?
apa fasilitas fasilitinya ada di rumah itu. Kereta akan ditanya, semua akan ditanya, anak cucu akan ditanya, istri akan ditanya, suami akan ditanya. Subhanallah, subhanallah. Boleh dirujuk ayat dalam surah surah Al-Mujadilah ya, juz 28. Boleh dilihat di sana halaman 1 juz 28 di bawah sekali. Boleh dirujuk ya halaman 542. 542. Ayat 6. Patutnya ayat ini selalu kita fikirkan juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 542 ayat 6 surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahu 'azim. Amanna bika fazidna imanan ba'da iman. Yawma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan berbangkit menuju Allah, menghadap Allah. Semua akan menghadap Allah, jami'a, semuanya. Kemudian apa? Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah akan membongkar, mendedahkan semua yang dibuat oleh manusia. Tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang rumahnya, tentang harta bendanya. Semuanya ahsahullah. Perincian Allah itu kemas teliti, tidak ada yang tercicir. Wa nasuh, orang sendiri lupa. Lupa apa dia buat di rumah. Lupa apa dibuat oleh ahli keluarga di rumah. Nanti akan ditanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah melihat segala-galanya, segala yang berlaku. Subhanallah. Itulah kata Fudail. Maksud innalillah itu nanti kita akan kembali kepada Allah. Nanti Allah akan tanya semuanya. Pertanyaan pertama membuat dia cemas. Pertanyaan kedua membuat lebih cemas. Pertanyaan ketiga bertambah cemas. Tandanya usaha awal dengan tebing tadi berhasil ya, berhasil Fudail mendekati orang tadi. Lalu orang tua tadi bertanya, bila dia semakin cemas dia bertanya, sekarang macam mana caranya lagi? Ini untuk kita semua ya, untuk semua yang hadir di masjid ini, untuk semua yang hadir di masjid ini. Kalau merasa diri cuai, merasa diri silap, orang tadi dia merasa dirinya cuai, merasa dirinya silap, lalu menanya orang alim, saya ini cuai, saya ini lalai, saya ini silap, banyak kesilapan saya. Kalau ditanya semua nanti susah saya ini. Kalau saya ditanya semuanya susah, macam mana nak jawab, macam mana nak membaiki posisi saya sekarang. Kata Fudail,
very easy. Sangat senang. Bila orang itu menyesal, orang itu takut, orang itu cemas, dia tahu kelemahan dirinya, nak membaiki dirinya, kata Fudel senang sekali. Senang sekali. Subhanallah. Itu gunanya kita menyimak cerita orang saleh ya. Macam orang itu berkonsultasi, berbincang, bertukar pikiran. Kata Fudel, kalau Tuhan ingin membaiki keadaan dengan Allah, itu senang sekali katanya. Ditanyanya, macam mana caranya? Cara Fudail, sesalilah amal yang lepas, kemudian ubahlah amal yang akan datang. Buka lembaran baru dengan Allah. Jangan buat lagi kecuaian, kelalaian yang lepas. Sesalilah, bertaubatlah kepada Allah. Kalau engkau bertaubat katanya, Allah akan lupakan. Karena dalam Quran disebut, bila orang itu bertaubat kepada Allah dari kecuaiannya, dari kelemahannya, orang itu akan tukar status menjadi kekasih Allah. Ini enaknya ya. Tengok ayat, dulu dah sering juga disebut ya. Ayat 222 Surah Al-Baqarah halaman 35. Halaman 35 Surah Baqarah ayat 222 di penghujung ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Boleh baca sama-sama ya, penghujung ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, Allah menyukai orang yang bertaubat. Jadi kata Fudail tadi, bila Tuhan bertaubat, Allah akan tutup semua kelemahan yang lalu, Allah akan ampunkan dosa yang lalu, karena Allah suka orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah menyukai orang yang ingin mencari kebersihan dirinya, membersihkan dirinya. Ayat yang terakhir, surah yang terakhir turun ya. Saya sudah turun surah itu tidak lama lagi Rasulullah meninggal dunia. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fatah. Ini surah yang terakhir turun. Setelah turunnya surah ini, halaman 603 ya, 603 Suratul Nasr, 3 ayat pendek. Ini ayat ataupun surah yang terakhir, bukan ayat. Ayat masih ada lagi turun sesudah itu, tapi surah secara lengkap inilah yang terakhir turun. Setelah turun surah ini, Rasulullah sudah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Sahabat-sahabat Nabi yang terlihat benda ini tahu bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan wafat, akan meninggal dunia. Apa isinya? Boleh kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba. Kita lihat ayat terakhir, perintah tasbih, perintah banyak-banyak bertasbih, perintah beristighfar, perintah bertahmid, fasabbih, perintah bertasbih, bihamdi rabbika, perintah bertahmid, wastaghfiru, perintah beristighfar. Tiga perintah di sana, tiga perintah. Sejak turunnya surah ini, Rasulullah memperbanyakkan bacaan istighfar, tahmid dan tasbih supaya tergolong ke dalam ayat yang dalam 222 tadi, kekasih Allah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah.
Allah mencintai, Allah menyukai orang bertaubat. Jadi baginda membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai tutup usia. Sejak turunnya surah An-Nasr, baginda membaca tiga tadi ya, tasbih, tahmid, istighfar. Disatukan dan dibaca waktu ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli sampai meninggal dunia. Kira-kira berapa? Kata ulama tafsir dalam 2 bulan ke 3 bulan. Itulah bacaan baginda dalam rukuk dan sujud sebagai merealisasikan perintah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya. Kita boleh baca istighfar yang di belakang ya, tapi belum. Ini belum difotokopi ya. Biasanya difotokopi, mungkin fotokopinya rusak, enggak tahulah ya. Kita dulu-dulu kita ada selalu disebut istighfar yang dari awal kita ada cadangkan, karena sahabat pernah menanya kepada baginda macam mana bagusnya beristighfar. Kata Rasulullah, bacalah Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Kita baca ya beberapa kali. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minkum.